Halo semuanya, balik lagi di Ogun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang NATO langsung balik badan, Rusia kembali gunakan alutsista udara penghancur kelas Wahid. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Pejabat Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah mengerahkan pengebom strategis Tu-22M3 dan melakukan pengeboman karpet atau karpet bombing di Mariupol, kota pelabuhan yang terkepung di Ukraina Timur. Pengeboman tersebut dinilai barbar untuk pertama kalinya sejak awal agresi bersenjata. Pengeboman jarak jauh Tu-22M2 melakukan serangan bom. Serangan udara ini dilakukan di kota Mariupol, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia sendiri juga telah membagikan rekaman yang menunjukkan momen pemboman karpet di pabrik baja Mariupol. Selama agresi sejak 24 Februari lalu, diketahui Angkatan Udara Rusia telah mengandalkan Su-34 dalam pengeboman yang menerobos jauh ke beberapa wilayah udara Ukraina. Sedangkan pengebom strategi seperti Tu-95 dan Tu-100 belum dimainkan. Baru Tu-22M3 yang belakangan digunakan menggempur wilayah Mariupol. Pengebom yang dijuluki Blackfire oleh NATO ini telah diupgrade menjadi versi Tu-22M3M dengan membenamkan teknologi avionik terkini, termasuk di dalamnya bom Sig SPF-2422, radar alai bertahap NV-45, sistem navigasi GLONASS, kokpit kaca digital modern, dan kontrol mesin, penanggulangan peperangan elektronik, dan kemampuan untuk menggunakan senjata udara ke permukaan yang presisi. Persenjataan yang dapat dibawa oleh Tu-22M3M selain bom konvensional atau berhulu ledak nuklir adalah 3 rudal KH-32 atau 4 KH-47M2 Kinjal. Tu-22M3M juga menggunakan dapur pacu yang sama dengan pembom Tu-100M2, yakni mesin NK-3202. Kementerian Pertahanan Rusia bermaksud meningkatkan hingga 30 pesawat dari sekitar 60 Tu-22M3 yang ada saat ini menjadi varian Tu-22M3M yang canggih. Oke, itulah dia pembahasan tentang NATO langsung balik badan, Rusia kembali gunakan alutsista udara penghancur kelas Wahid. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.